Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar guys? Okey, hari ini sekali lagi ya, Abang Saiful ada beli satu lagi bright dari EXP, iaitu Emo 8. Tapi kali ini Abang Saiful pilih 20LB ya, 20LB PE2. Okay, seperti yang tertera dalam gambar ni lah. So kalau kita tengok, diameter dia 0.12mm. Untuk pengetahuan semua, sebelum ni Abang Saiful ada buat review satu lagi bright yang sama, Emo 8, iaitu 25LB bersamaan dengan 0.14mm. So Abang Saiful cuba untuk downgrade daripada 25 ke 20LB. Dan insyaAllah kalau ada repeat nak beli lagi selepas ini, Abang Saiful akan cuba pula guna Emo 4 ataupun 4 sulam ya. So kali ini kita masih lagi menggunakan 8 sulam dengan 20LB. Okay guys, so ini dia ya, bright warna hijau lemon ni. Okay, so baru je beli. Dia punya ni pun tak tanggal lagi plastik ni. Okay, kita tanggalkan plastik ni. Alright, so kita ambil dia punya ni. Okay, so sama juga macam 25LB sebelum-sebelum ni. Tali dia memang lembut, halus dan selembut sutera. Yang mantapnya tali ni bulat dia, memang cantik. Okay, yang ini 100 meter. Okay, so di dalam ni 25LB yang Abang Saiful pasang sebelum-sebelum ni, sebelum ini eh. So hari ni dah tinggal sikit. Biasalah Abang Saiful ni kalau main casting, kalau tak sangkut ke pokok, tak kena reba, memang tak sah lah ya. Lain setengah orang tu dia pandai guna. Tapi alhamdulillah lah ya, ada rezeki kita beli. So dalam ni Abang Saiful lapikkan sedikit supaya dapat memenuhi ruang spool yang ada dengan tambahan bright yang baru 20LB, insyaAllah. So kita cuba masuk eh. Okay, yang ini asal dia warna mati color. So hari ni yang baru ni Abang Saiful ambil warna lemon, green lemon. So kita sambung eh. Kita buat kita simple dulu. Lepas tu selebih ni kita buang. Banyak juga yang tanya Abang Saiful macam mana cara nak kita sambung apa ni bright dengan bright ni eh. So inilah dia cara dia eh. So okay, dah pun buat satu sambungan simple. So yang kali keduanya kita nak buat supaya dia lebih kemas lagi. Okay, okay, so kita kena buat lilitan begini ya. Sekali lagi ya, ambil ini, yang sambung tu biar di bawah. So kita lilit macam ni, kita buatlah dalam 15 kali ke. 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 atau 15 kali lah. So yang ini Abang Saiful buat 10. And then kita cuba masukkan bright yang di bawah ni tadi eh. Di bawah ni tadi kita ambil sambungan tu, naikkan ke atas. So kita tarik pelan-pelan. Okay, kita tarik pelan-pelan. Kita
Kita tarik pelan-pelan lepas sini. Kita sambung kan. Nampak tu? Dah hampir menyambung. Okey. Dan akhirnya tersambung juga. Inilah dia hasilnya guys. Okey. Kita tengok. Kita tengok dekat-dekat. Okey, nak nampak kemas lagi tu kena potong. Okey, jangan silap potong sudah. Ha, dia kena buat balik. Potong kemas sikit lagi. Okey. Cukup. Okey, kemas ya. Alright, mantap. Ya, yeah, nice. So, kita boleh sambung tali ni tadi. Saya akan karau dia untuk mengisi dulu siap-siap. Okey, ni bukti dia ya. Spoolnya banyak kosong. Okey. IMU 8 20 LB. A few moments later. Hey Dina. Dina tolong ayah pegang ni boleh tak? Ambil satu pensel. Ah, minta tolong anak Abang Zefo Dina lah. Susah jugalah kalau nak buat dia apa ni. Pasal dia sebelah sini dia ada macam apa ni? Tempat yang menghalang tu. Okey sayang. Okey, Nina tolong pegang eh. Pandai lah anak ayah tu. Sekejap tau. Okey. Boleh? Boleh dah? Lagi? Oh, dia termasuk kat situ. Okey, pandai. Okey. Kenapa? Takut. Banyak lagi tak? Banyak. Ah, bila sikit dah. Okey. Okey, cabut ke sana. Tarik je pun tak apa. Jaga, boleh. Okey, lepas. Okey. Okey, dah masuk pun.
Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dina, anak ayah. Okay guys, so cantik kan? Dia dah masuk sampai ke hujung 10. Okay. Oh, anak dia pun mengancam. Hijau lemon. So, dah berjaya dimasukkan. Okay guys, so insyaAllah nanti trip yang akan datang ni kita akan hanyirkan bread baru ini, insyaAllah. Mantap. Kepada sahabat-sahabat yang baru jumpa channel Abang Saiful ni, tolong-tolonglah, sudi-sudikanlah, ringankan tangan, tekan subscribe, like serta komen lah sekiranya sudi, insyaAllah. Semoga kita semua dipermudahkan urusan dan juga dilimpah ruahkan dengan rezeki. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah.